Halo teman-teman Misa, hari ini Misa sama kakak Lukas mau review ice cream pedal pop, ice creamnya ini. Jadi nanti ice creamnya kita bandingin mana yang enak, mana yang enggak, mana yang lucu, mana yang enggak, mana yang enak, mana yang enggak, mana yang lucu, mana yang enggak. 2 hours later. Yang pertama kita mulai yaitu ice cream yang terbaru. Ya, pingpong. Monkey banana. Tapi teman-teman bisa, kayaknya bukan ice cream yang baru. Karena apa? Karena tuh, yang ini juga ada banana. Ya. Banana boat. Sama-sama yang ini. Jadi cuma paketnya aja diganti, dikasih gambar. Ada dua. Dikasih gambar Kakak Lukas di sini. Ya, Kakak Lukas, kita buka, kita samain. Dalamnya sama apa enggak? Rasanya juga sama apa enggak? Oke, kita buka. Ini luarnya beda kan ya, tapi dalamnya kayaknya sama, cuman ini kebanyakan es krimnya. Ini model lama. Ini model yang baru, tapi kita coba aja ya, sama apa enggak? Banana split. Wah. Tapi kayaknya sama dalamnya tuh. Cobain. Cobain. Beda enggak? Rasanya sama, cuman gambarnya aja yang beda luarnya. Nih ada satu lagi dari Pedal Pop yang bisa dibuka. Namanya adalah Octopus Ice Cream. Kita coba buka. Dalamnya seperti ini. Super icy, super astut. It's the wrong way. That's correct. Nah, bedanya kalau octopus dibukanya dari bawah ke atas, kalau yang banana dari atas ke bawah. Tuh bedanya. Gimana octopusnya, enak nggak? Udah es krim apa nih sekarang nih? Fruity bubble. Ini Kakak Lukas suka banget ini. Kita buka langsung aja ya. Wow. Ini dalamnya kayak begini. Kita taruh sini. Wow. Nih, dalamnya kayak begini. Bisa mencobain enggak? Let's go. Suka enggak? Katanya suka. Ini Kakak Lukas yang suka sekali ini. Udah, kita lanjut aja, nanti makanya nanti aja Kakak Lukas. Kita lanjut ke ice cream ini. Apa nih saya ini namanya? Duo anggur. Nih, kenapa ice creamnya unik? Karena di dalamnya ada, kita buka ya. Wow. Jadi wow. Di dalamnya ada dua ice cream. Tuh, jadi kita coba pecah jadi dua. Buat Misa satu, buat Kakak Lukas satu ya. Satu, dua. Ya, Kakak Lukas dapet yang ini. Enak. I'll try other bite. Kita lanjut. Nah, sekarang Kakak Lukas mau pilih yang mana nih? I want this one. I want this one. Oh, Misa pilihnya yang Rainbow. Yeah. Kakak Lukas apa? Trico. Kalau Dadi pilih apa ya? Kalau Dadi pilihnya yang ini. Marshmallows. Ah, apa ini? Twister. Ya, kita coba buka aja langsung ya. Yep. Bagus ya dalamnya ya. Cih. Kita cobain langsung. Enak. Enak. Jadi enak yang mana nih Kakak Lukas? Oh, Kakak Lukas sukanya yang ini. Kalau Misa? Misa sukanya yang rainbow. Kalau Dadi sukanya yang ini. Nah, kalau teman-teman Misa kira-kira sukanya yang mana? Nanti komen di bawah ya. Yang paling enak yang mana? Oke, buat teman-teman Misa, terima kasih buat nonton videonya. Jangan lupa buat like, share, comment, dan juga to subscribe.